Halo, semua ada kesempatan. Kali ini kita akan membahas soal matematika di kurikulum Merdeka di kelas 4 di volume 2, halaman 67. Ada sebuah soal kita yang panjangnya adalah 47,6 meter dipotong-potong menjadi beberapa bagian yang panjangnya adalah 3 meter. Ada berapakah potong pita yang terbentuk ya? Di sini berarti kita bagi saja yaitu 47,6 dibagi dengan angka 3 ya. Nah, di sini kita bagi terlebih dahulu angka 4-nya, 4 bagi 3, 1, 1 kali 3 adalah 3. Kita kurangi di sini 4 dikurangi 3, 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, 7-nya kita turunkan, jadi 17 dibagi 3, itu dapatnya adalah 5. 5 kali 3 itu adalah 15, sisanya adalah 2. Nah, di sini ada koma, ya, koma kita turunkan. Kemudian 6-nya kita turunkan, ya. Jadi, sisanya 2,6. Jadi kalau kita buat pita, maka pita yang terbentuk adalah 15, sisanya adalah 2,6 meter ya. Jadi pita yang terbentuk sama dengan 47,6 dibagi dengan 3 sama dengan 15. Pita ya, sisa 2,6 meter ya. Jadi dia hanya bisa dapat pitanya adalah 15 dan sisanya adalah 2,6 meter. Nah, itu saja rekan, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.